Halo semuanya. Halo. Balik lagi dengan kami, Mario dan Karin. Thank you bagi yang udah support channel kami. Bagi yang belum, mohon di subscribe, like, comment, dan share konten kami. Kali ini kami akan membahas tentang mixed message. Contohnya, misalnya salah satu TF bilang dia rindu, tapi tau-tau ngilang. Sering. Nah, sering banget ya. Nah, mixed message itu yang diterima kadang membingungkan ya dalam koneksi TF gitu. Itu hal yang umum. Ini terjadi biasanya waktu fase runner dan chaser. Semua koneksi dan prosesnya dapat membingungkan. Dan karena itu kadang juga tercermin dalam pesan-pesannya misalnya, atau chatnya gitulah. Baru saja beberapa menit WA, pesannya gitu manis dan positif, dan yang seolah-olah telah menyadari dia udah union, tapi tahu-tahu habis itu tiba-tiba memutuskan untuk ngeblok. Kenapa? Okay. Kayaknya itu bagiannya runner ya biasanya nih. Kamu aja yang jelasin. Ya berulang kali dijelaskan karena sekali lagi alasan paling umum adalah rasa takutnya. Euforia koneksi mereda tertiban oleh egonya dan logika duniawi dan serta apa yang dipelajari dalam hidupnya. Keadaan yang menurut logikanya itu lazim. Tiba-tiba logika merasa koneksi dan unionnya nggak masuk akal. Dan karena intensitasnya, kita pun berlari. Dia pun berlari, menghilang. Karena merasa kamu telah mengetahui kelemahannya. Terus, dia juga menyadari kalau jiwa kita itu memegang kendali dan it's can little freak me out. Ya. Sebenarnya ini bukan penolakan terhadap chaser, tapi lebih ke penolakan terhadap dirinya sendiri. Jiwanya itu merasa bertentangan dengan realitas egonya. Jadi poinnya belum siap. Kenapa belum siap? Ya mungkin kenapa belum siap ya. Jadi mungkin ada banyak lah alasan untuk itu. Dia nggak siap. Dan alam semesta tuh tahu kalau dia belum siap. Jadi kasih aja dia jarak. Kadang-kadang itu bisa membantu buat dia memproses, ya, biar ketakutannya bisa diproses gitu. Biarkan dia merasakan dan coba terhubung dengan jiwanya sendiri gitu. Ini nggak bisa buru-buru. Jadi ketakutannya itu mesti diruntuhin dulu nih. Terus-menerus dengan kasih dia apa ya support, kasih dia unconditional love, everything is well. Nah, dia harus menyelesaikan ini dengan langkahnya sendiri. Sabar sih. pengalaman pribadi sih. Nah, seperti yang mungkin kita sering bilang, kalau memang dia real twin flame, itu koneksinya memang nggak bakal putus. Jadi jangan takut. Bisa dipastikan dia akan kembali kalau memang twin flame ya. Kasih dia ruang lah. Dan yakin dan fokus sama kebahagiaan kamu bahkan di saat semuanya kerasa mustahil. Kayaknya dalam banget ya. Poinnya love sekali curhat sih. Poinnya love without expectation. Cintailah dia tanpa mengharapkan balasan apapun. Semoga berhasil. Good luck. That's it.